Hello, what's up guys, welcome back again to Suisi Noi Tokyo. Buat kalian yang lagi nonton, jangan lupa di like and share ya guys. Kali ini gue udah niat banget main dokter guys ya. Di sini gue bakal main dokter, tapi sebelum gue main dokter, gue bakal upgrade skill dokter guys. Di sini skill dokter itu level 20. Saat membawa mayat, mayat tidak bisa dilaporkan dalam 5 detik. Hanya berlaku satu kali di tiap match. Efek dihitung terpisah untuk tiap dokter. Efek dihitung terpisah. Oh, jadi tiap dokter beda lah pokoknya. Jadi di sini berlaku satu kali di tiap match. Tiap match. Abis meeting nyala lagi kan? Terus skill modulnya yang pertama, durasi panah mengarah ke mayat meningkat hingga 10 detik. Durasi mayat tidak bisa dilaporkan meningkat. Jadi kita gua bakal pakai sampai di level 20 dulu, tapi belum pakai modul ya guys. Jadi di sini gua bakal upgrade dokternya dulu. Jadi let's go, kita beli medal CP. Salah deng. Soalnya kenapa guys, tadi gue bermain dilapor mulu. Dilapor mulu cok. Terus yang lapor impos, pada percaya impos lagi. Jadi kita beli 100. Oke, okay. SCC pada percaya impos cok. Mentang-mentang ada under ya kan. Gue yang dituduh lagi. Padahal udah di ujung, udah di medis loh. Ya udahlah, kita upgrade ya. Oke. Kita upgrade aja dulu terus sampai level 20. Udah ya? Belum kebuka. Dibuka saat CP. Oh, kurang, cok. Kita tambah ini dulu guys, karena free ya. Cooldown gimmick, cooldown meeting, jarak pakai, jarak visi, jarak lapor. Oke, kita pakai sprint aja guys. Terus masih kurang lagi, kita tambah aja lah. Kurang berapa tadi ya? 10. Kita beli 20 lah. Mahal cok, nggak ada diskon. Nggak ada diskon. Ya udah, kita ambil 50 aja ya guys. 100 aja lah, tanggung. Oh guys, gua habis. Ntar buat nanti, buat kalau siapa tahu gua bakal upgrade lagi kan SC. Oke, kita upgrade lagi guys. Ultra unlock epic. Nah, jadi di sini udah kebuka ini ya, guys. Durasi panah mengarah ke mayat meningkat. Oh, salah. Ada 5 detik ya. Jadi 5 detik enggak bisa dilaporin, percuma juga sih, guys. Kalau misalkan di jauh terus lapornya di medis, kayak gak guna gitu loh. Tapi ya udahlah. Kita coba ya. Jadi di sini kita bakal main dokter. Mana nih dokter? Kartu dokter gue mana, cuk? Oh, ini deh. Let's go. Oke, kita pakai dokter gimmick sprint ya, guys, biar pasti-pasti. Karena ini map gede. Map kastil. Oke, okay lah, cuma 5 detik juga. Oh, pas banget. Pas banget ada black jack. Pas banget ada black jack. Buset, dua orang cowok putih. Gue ada bounty hunter soalnya. Gue riset ini ya.
ada bounty hunter bahaya. Woi kocak, ada dokter, ngapain dilapor? Dokternya siapa? Ini nih goblok nih, biasa dokter caper. Tadi depan mata gua lagi nyeret mayat dokter. Pas berpapasan sama gua langsung nggak tahu nih emas tiba-tiba nggak tahu dah. Ya udah, tinggal vote aja. Joker mah urusan blackjack gampang. Ya udah vote aja, nggak usah takut joker, cok. Dapat aja bang, buat aja udah. Udah buang aja. Mampus magang. Ih, pada skip tolol. Sumpah guys, gue lagi nanan emosi gak bisa. Anasaga. Yaudah sekali lagi lah. Sorry banget nih kalau gue toksik agak-agak emosi guys. Ya kalian tahu sendiri ya kan, namanya pakai dokter terus lapor mayat kan susah ditahan cok. Udahlah. Kuning sama merah. Enggak ada ini yang mau emer. Orang joker bang, orang joker, orang masuk pen. Kocak depan mata banget itu. Udah WJ makanan sehari-hari nih. WJ makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari. Wakbar gue warden bang. Kalau gue impus merah udah mati kocak di tangan aku. Mana merah? Gue tadi sama merah. Joker caper banget joker. Gue warden ya, gue tunjukin skill gue ke perak gue. Masa warden gua lu ya. Lu dari tadi nge-troll lu ya. Dari tadi lu nge-troll ya. Gua jumpa si Biro udah nge-troll jok. Pake warden nge-troll. Pake swiper nge-troll. Hunter nge-troll. Pake Neza nge-troll. Caper. Aduh capek gua. Nah don oran, don oran. Kalau magang kita gas oran. Ya gua mau bantuin DC. Gua mau bantu cari impos kocak. Biar sahabat gua bantu benerin, yang penting ga usah buat gua goblok. Lagian Joker ga bisa bunuh orang anjir. Apaan sih tolol. Lu, gua bantuin dah cari ini impostnya siapa. Udah gua bantu bener sahabat dah. Gua kan bisa cepet tuh rotasinya, gua bantuin dah. Tolol. Udah, Oren, lu main lagi aja. Gak usah main di sini. WJ udah raja, Oren. Kalau WJ-nya magang, kita gas Oren. Oke, guys lah. Ayo WJ kerja.
MVP loh, MVP. Udah tembak, kita tembak. Nice. Lima detik kayak enggak gue. Tapi tadi yang gue ditembak BJ itu dia lapor mayat yang satu, cok. Ya udah gas. Gas karnet. WJ enggak usah magang, gas aja langsung. AFK itu si Garnet, AFK. Udah, intinya Garnet impos. Lihat auto text-nya AFK itu. Yah, dibilangin jangan magang, kocak. Itu gua CD Warden sama Prama sama kan? Beda. Warden 20. Oh iya sih, Warden 15. Warden 20, cok. Jadi mau ngeramal. Swiper lagi ya? Aduh, merah. Kau duka swiper kah? Nah, dia swiper kok nggak swiper, dia swiper kok bang. Eh, PH, PH, ada PH. Kasih mas, kasih mas, mas. Udah langsung aja lah mas. Pada ngetrol, pada ngetrol. SC maunya apa sih? Bukan ini, cok.
Udah, skip, skip. Skip ya, skip. Skip, gua bantu skip. Nanya apa sih, cuk? Oke, kita coba lagi guys. Jujur aja sih capek sih pakai pakai dokter. Serius capek. Meskipun udah level 20, ah. Enggak bisa, cok. Mana? Kutip panah mana? Lo gue bilangin ya, gue greens, gak usah jempol-jempol ke gue. Gue greens, bodoh. Pasti ya, anjing, udah dihidupin sama dokter gue, udah pasti ketahuan anjing. Mending gue kill aja sekalian. Pantesan aja diari-wari wicok dari tadi gak jelas anjing. BTW gue serif ya bang, gue serif, gue mau magang. Lu pada open roll dah, biar gua nggak salah magang. Oke, coklat PT. Gua serif. Sian dokter. Merah greens, oke. Buset. PT 2. Apa gunanya, cok? Buang aja salah satu. Buang dua-duanya lah. Gua paling nggak percaya sama VT sih. Kalau biru, kayaknya biru aman deh. Soalnya dia bareng pertama awal-awal sama gua. Biru sama pink ya, barengan. Gua lebih susah ke hijau bang temennya. Ya bang susu ya. Kalau gua lebih susah ke hijau, karena punya dendam pribadi. Bener gak? Tapi yang dendam pribadi pasti dibikin-bikin sama dia semua tadi. Udah kita guys, begini deh. Sekarang kita tembak hijau. Ya udah, kalau susah sama si hijau itu kita vote putih, itu si oren magang ke hijau dah. Gitu aja. Apa cobete open roll anjing? Gua itu apa namanya? Warden kayaknya. Bagi kayaknya. Gue BS gua. Gue tadi nyari si hijau. Iya, gue BS. Iya, gue BS. Tadi gue mau skill si hijau tadi.
udah gak sih Jo? Kita gak usah bla bla bla, udah gak sih Jo ya? Udah, gak usah basa-basi gak sih Jo? PH biru, lah PH biru, lah pink DS. Lacian gue udah ngeliat nyeret. Iya kan? Gini loh bang, gak gitu juga gitu loh. Kalau bisa gue nembak ya kasih gue nembak. Ini juga belum tentu ya, dia kan VT ada dua tuh. Ini diantara hijau atau coklat gitu loh. Bisa jadi juga. Ya ngapain lu takut lah, intinya ngapain lu emer gitu loh. Kasih gue magang dulu aja. Di ini kan ada dokter juga kan. Biar lebih jelas menangnya gitu. Ya udah di halaman, yang takut impos. Antara coklat sama hijau, yang takut impos, yang takut ke halaman. Ketemu di halaman aja. Kalau gue sih milih hijau ya, karena gue punya personal aja bang. Gila dia kan gue pernik, tapi kece-kece terlalu percaya sama dia. Personal aja. Emang gue lebih cenderung ke coklat. Kalau impos, menurut kalau hijau personal aja gitu aja. Iya gak usah di spot dulu bang, kita ngumpul dulu di halaman lah. Main enak aja lah, main enak. Ini kumpul aja di halaman. Masalah listrik biar gue dah. Oke, sambil kita misi guys di halaman, kayaknya nggak perlu misi deh, tinggal nunggu aja. Mana cowok orang-orang halaman? Cari muter-muter lu ya, gue cari muter-muter si kampret rupanya di situ anjay. Ini si coklat ngapain cok, dia misi abis itu dia tadi gerak. Itu udah goder ya bang ya, gue nggak tahu dia PA atau dia impos. Tadi mayatnya ada berapa? Mayatnya dua ya. Soalnya kalau putih impos, si hijau apa? Sedangkan pink BS, biru phantom. Gue vampir bisa curi roll kan? Iya enggak sih? Yaudahlah, terserah lah. Itu ya vampir, kali ini tinggal vampir. Iya, ini tinggal vampir ini. Jadi coba kalau kita gas coklat dulu kan gampang. Kalau masih lanjut ya orange, itu gitu doang. Kita gas coklat dulu aja, percaya aja orange dulu sebagai seri. Jangan-jangan si orange konju. Hei nggak usah lah. Yaudah kita tembak si pink si coklat dulu lah. Iya udah kita guys, kita skip dulu, kita skip dulu nanti ngumpul di halaman coklat, ngumpul di halaman. Ya, udah skip. PH nggak muncul kan? PH nggak muncul kan? Iya, udah gas orang PH nggak muncul dong. Harusnya itu sih juga kalau masih orang seri, ya
harusnya PH muncul. Benar gak? Logika bang. Harusnya kalau emang IG itu bukan PH, dia impos dong harusnya ketelar. Iya bang, gua PH bang. Aduh geng. Ya, siapa tahu si hijau itu ward apa BS? Enggak, udah cukup Oren, cukup ya, jangan ya dek ya, nggak boleh. Itu putih dekil pertama-tama, jangan ya dek ya. Ya udahlah, terserah kalian aja kalau kalian nggak percaya. Yang jelas gue nembak nanti lihat aja di akhir gitu. Ini bisa jadi kan imposnya masih 2 gitu loh. Gue udah bilang gue serif dari awal. Itu kan gak ada yang open serif juga kan. Itu gue udah nembak impos 1 gitu loh. Ya bisa jadi aja gitu loh. Coba aja nanti lihat. Kalau mau gas gue terserah. Udah ini coklat. Sisa coklat sama biru gitu. Itu biru kan belum open kan dia. Udah gak usah pengalian isu. Gak bisa 2. Itu jelas banget si putih ngekill depan green. Gua hidupin si siapa tadi ya, si ungu, terus dikill lagi sama si putih. Itu udah jelas, udah gak bisa 2 imposnya. Ya udahlah ya, fotoren ya. Kan vampir bisa nyuri roll kan. Ya udah, gak soren bang. Soalnya dia lama-lamain tadi guys. Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. I couldn't have done it alone. Dia ini sipping cok, gak main dia. Ya gitu guys, soalnya kan agak-agak aneh gitu loh. Waktu semuanya suruh ngumpul di apa namanya, di halaman, si Oren itu gak langsung ke halaman. Dia nunggu cooldown dulu. Nah dia datang-datang langsung ngekill gitu. Jadi ya ya udah sih, patut dicurigai aja. Ya udahlah guys, kita next. Oke okay guys, kita lanjutin lagi. Emang harus butuh kesabaran tinggi ya pakai dokter. Jujur capek gua main dokter. Plus dokter itu kayak nggak ada momen-momen epic gitu loh. Jadi gimana ya? Astaga. Baru juga mulai udah di kill tadi. Aduh. Aduh, TS lagi gimana ya? Merah. Ih, BS-nya. Ini ngeselin, guys. RW-nya enggak pakai skill. Udah gua bilang, emang dokter ini enggak ada momen epic-nya, guys. Cuma ada momen yang nyebelin gitu loh. Digangguin lah, lagi nyeret dikil lah. Gak ada yang mau nyalain listrik lah. Thank you.
Jian Tony ya. Apa aku tadi jadi mayat? Jian Tony, Jian makan itu. Tadi aku kan jadi mayat ya. Jian Tony. Anjir, anjir dah lah, Cok. Baru makan satu loh, Cok. Ya udah lah, gas buat ini. Apakah itu dulu BS tuh? Atau gimana ya? Impos mau kerja sama enggak? Mumpung ada BS nih, mumpung ada BS. Kita skip ya Impos sama BS nih. Sama, gua bantu kalian aja nih. Karena gua dicepuin sama hantu nih. Gua bantu Impos ya. Kita skip ya Impos sama BS. Imposnya mati satu itu anjing. Tengoklah, Imposnya agak kecil, Cok. Tahu makan Impos, aku kecil Impos. Gimana lah? Cian-cian tadi gua lihat ya. Udah. Dumpot Cian aja udah. Udahlah, kita ngikut lah, gak usah ngomong guys. Eh itu maksudnya jadi hantu gimana, kan gak ada pesulap merah. Lo kan jadi pesulap anjir. Iya benar, Impos masih 2 cok. Ya inilah guys. Jadi dokter, gak ada WJ. Malah pilih hero-hero yang nge-troll. Roll-roll yang nge-troll. Apalah daya ini. Yo, yo, skip lagi yuk. Skip lagi yuk, biarin aja MR-nya abisin aja tuh. Skip lagi. Lu impos kill gua di akhir aja nanti. Beneran-beneran, lu kill gua di akhir aja nanti untuk impos. Lu kill gua di akhir aja nanti. Gua kasih menang nih impos nih. Kita skip lagi, skip. Makan merah, Cian, Cian. Makan merah, anjing. Resek kali tuh merah, babi. Makan merah, Cok. Santai, santai. Santai, santai. Ada gua, santai, santai. Merah santai aja. Iya, merah santai aja. Lu dempet sama gua aja, merah. Iya, iya, lu dempet sama gua aja. Santai. Udah, ya udah. Tinggal berharap veteran sama sheriff, Ci. Tinggal berharap sheriff sama veteran. Gak ada menyalin listrik, Cok. Gak ada yang gercep. Sibuk belok. Hah. Udahlah guys. Emang dokter itu selalu terjolimi. Aduh, ini video sumpah ada banyak dukanya. Jadi nggak usah berharap dokter itu bakal happy ending. Jangan, jangan berharap. Hah, gue bingung lagi ini. Lanjutin apa enggak? Ya udahlah, sekali aja lah ya. Sorry banget nih ya, kalau misalkan video ini penuh dengan dukanya, karena ya kalian tahu sendiri, dokter cuma bisa ngidupin guys skillnya, nggak bisa ngekill, nggak bisa, ya pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain lah. Kalaupun mau ngidupin, ujung-ujungnya dilapor atau nggak orang-orang pada gimana gitu. Yaudahlah, terakhir lah ya. Oke, ini yang terakhir guys. Jadi kalau misalkan di troll atau di kill awal juga ya udahlah ya. Soalnya harus membutuhkan kesabaran tinggi kalau pakai roll ini, guys. Ah.
Janganlah dilapor-lapor. Ya udah sih kalau Syarif. Emangnya ini misi apa, Cok? Cepet banget, Cok. Misi apa dia? Iya sih. Si coklat. Emang coklat absen duluan. Percaya aja dulu lah untuk saat ini, guys. Gak ada Syarif yang ngaku juga sih. Udah gelap ya. Aduh. Males gue hidupin orang bego tolol gitu. Pesulap, pesulap jangan ngeprank lah anjir, gue ke kiri kanan anjing. Ini pesulap siapa sih, Cuk? Enggak. Gue juga enggak mau hidupin itu. Males. Gue lu pesulap jangan ngeprank lah anjir. Udah gas ping sengaja Emer itu. Dia kan lihat si Ijo lagi nyeret. Nah, dia di kafe dia Emer. Dia bukan gimmick Emer itu. Si Ping bukan gimmick Emer. Udah gas ping. Sengaja dia Emer karena dia tahu itu bakal dihidupin. Udah gas ping. Bisa jadi sih. Pantesan tadi gitu, Cok. Langsung ketutup pintu kafe, Cok. Kan gini ya, tadi kan sebenarnya gue tuh mau ngewarden si Ijo, tapi kan gue lihat si Coklat magang ke Ijo, berarti Ijo aman, dia dokter ya. Terus gue mau ngewarden lagi udah dapet si Ungu, baru mau gue tanya langsung di emergency sama si Pink. Apa ini Pink? Dia nih nge-emergency doang tapi gak tahu ini. Gak tahu maksudnya apa, padahal mayatnya lagi dibawa. Udah, foto aja Ping, sengaja kali dia. Si Ijo gercep ya. Kenapa? Ada apa? Pesulap gak mungkin merah sih. Ijo dokter. Pesulapnya tadi kayaknya mati di ini deh. Mati di apa namanya, di medis, soalnya pas Ijo lagi nyeret mayat, sebelum Ijo nyeret mayat juga ada panah ke medis, iya enggak Ijo? Terus pas kafe masih kekunci itu ada panah juga ke arah medis. Rogo samurai, Cuk. Tapi rogo samurai ini biasanya pada enggak percaya, Cuk. SKS-nya ini, Cuk. Rogo samurai soalnya. Ini SKC mungkin pada gak percaya nih kalau role gue samurai.
terserah kalian aja tuh. Yang jelas gue samurai nih. Jadi gini ya, ini kan yang udah kelihatan role-nya kan ada 4 tuh kan. Gue warden, si ungu green, si hijau tuh dokter sama putih LB. Sisa 2, 2 lawan 4 ya udah menang. Gasin aja dulu, kalau kuning, gas kuning. Kalau salah udah gas merah gitu aja. Iya, jadi kalau misalkan kalian gak ini ya, role-nya gak dipercaya, gak ada bukti juga ya udah digacha aja. Kalaupun kalian is tanya Ijo, tanya Ijo, penjelasan gue bener gak Ijo? Gue dokter juga soalnya. Gue masih mau main anjay, masih dibuang. Udah fix menang ini. Anjay. Masuk keluar LB, sorry LB. Lu salah pilih pawang. Gak ngalah itu. Siping apa ya? Siping pesulap, cok. Emang dasar. Gak jelas. Semira demen. Oh, Cian yang mati tadi di kill Sheriff. Ya udahlah. Ya intinya kayak gitulah, guys. Jadi dokter itu harus sabar, panjang sabar. Harus ya pokoknya, Bu. Kalau kalian enggak sanggup ya kayak gua awal-awal sih. Emosi. Emosinya tingkat dewa, sumpah kalau pakai role ini, guys. Jadi ya intinya skill dokter itu kayak gimana ya? Guna nggak guna sih, kayak ya pokoknya kayak gitulah, guna nggak guna lah, bisa berguna bisa nggak guna. Cuma ya enaknya kalau cuma satu mayat terus lagi nyeret nggak bisa dilapor, tapi bisa di MR apa pula itu. Terus kalau ada dua mayat, satunya gua seret, emang nggak bisa dilapor yang gua seret, tapi mayat yang satu bisa dilapor. Ya udahlah, guys. Jadi ini dia konten, kayaknya ini konten berduka ya buat dokter. Jadi buat kalian yang pengen upgrade dokter ya mikir-mikir aja dulu ya, guys. Jadi udahlah, thank you buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai habis. Meskipun konten ini kebanyakan buat emosi dan kebanyakan enggak ada yang epic ya, namanya dokter enggak ada yang momen-momen epic sih. Jadi thank you. Kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye.